Selamat datang sahabat Pusat Karya, selamat berjumpa kembali. Nah, hari ini panas ter, kita akan bodem itu ya sahabatku, yang sudah kita gelempangkan. Langsung saja kita mulai sahabatku, dan Makno belah di sebelahnya. Oke, langsung kita bodem nyantai karena panas ya sahabatku. Dan batunya ini tinggal yang ulet sahabatku, karena bagian kulit ya, ini tinggal yang molor-molor sahabatku. Bagian kulitnya itu ada sedikit ulet, tapi harus tenang, panggah tenang. Tenang, panggah kenek sama. Nah, ini terasa masuk jadi sama ini. Nah, itu pasti kena. Pasti kena. Jadi terasa ya. Lagi ini mukulnya dari kulit ya sama dia. Agak sulit. Nah, pukulan harus tepat ya. Satu titik ya sahabat bu. Jangan sampai pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, meleset, nggak bakalan pecah. Harus sangat titik depan ya. Kembali harus satu titik ya. Seperti ini. Ya. Jadi enggak menghabiskan tenaga saya itu. Pukulannya satu titik. Kalau bisa juga titik. Wah. Enggak bisa ya. Nah, selanjutnya sahabatku. Kembali harus satu titik ya. Nah. Ini dia ambil bawahnya seperti supaya agak jalan ya. Maksudnya tetap kita mengambil. Nah, seperti itu mayung, jadi bahasanya ini supaya hati ini tetap mayung. Susah dibasakan sahabat ini. Kembali kita memukul itu supaya ringan gitu loh maksudnya sahabat ini. Kalau tahu trik ya. Nah, maksudnya supaya tidak mengganjel lah sebenarnya. Pegajal. Nah, itu tetap satu tempat, nggak terpisah. Nah, satu jauh. Wow. Nah.
karena bawah itu agak gini loh, tujuannya pokok harus gini loh, mayung biasanya gini gini mayung ya, supaya batu itu berat berat itu terus sampai gini. Nah, ini si paya mayung. Nah, diginikan kali ini. Nah, ini ya. Supaya batu tetap mayung dan bergerak. Kita geser sedikit. Dengan biasanya loh sahabatku biasanya hanya satu kali ini saja ya, kamu mengguyu saya. Ini langsung kita balik saja. kita ambil dari daging ya, kalau ini jalan ya. Lagi yang ini seperti karena untuk menggulung kita ganti dulu ya sahabatku. Nah, karena sedikit kenapa dapat buah agak
Pelan saja ini. Nah. Ini kalau nggak ulet sudah saya cincang-cincang ya. Sabar, pernapasan kita atur, mencari jalan lagi ya dari sini. Nah, kita ambil dari sini sahabat. Sahabatku, aku HP-nya kepanasin ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Dukung terus dengan cara like dan subscribe. Sampai ketemu, dah.